yang Tuhan sayang pada. Bila Tuhan sayang pada, hadis kata, "Idza ahbabtuhu fa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa udhunu alladhi yasma'u sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yabsuru bihi." Bila aku sayang pada waktu, aku adalah telinga yang mana dia dengar dengan, mata yang mana dia tengok dengan. Wa yadahu alladhi yabsutu biha wa rajuluhu alladhi yamshi biha. Aku adalah tangan yang dia pukul dengannya dan kaki yang dia berjalan. Ini orang yang hadis wali, maksud orang yang Tuhan sayang. Wali ini bukan maksud pakai serban, duduk, pokok-pokok, sorang-sorang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Cuba antar. Wali maksud orang salih. Orang salih yang mana Allah sayang. Kerana dia salih pun banyak. Salih benda baik. Kadang-kadang dia derma, dia cakap baik, dia senyum, dia baik. Atau daripada zaman Nabi orang seperti Uwais al-Qarni, dia wali Allah kerana dia berbakti pada ibunya. Dia berbakti pada ibunya, dia jadi wali Allah. Bahkan para sahabat disuruh untuk meminta supaya dia tolong istighfar untuk mereka. Saya nak cerita, berdasar hadis ni, bererti ada orang, kelompok manusia, yang mana bila dia cakap, cakap dia tu ada pertolongan Tuhan. Jadi kalau kita jumpa orang-orang yang macam ni, dia salih, dia baik, dia tahu. Kita pergi tanya pendapatnya. Walaupun kita tengok dia mungkin orang tua kan. Kata saya ingat usahut, tak bagus, kita buat pusat. Umpamanya, kadang-kadang cakap dia itu adalah ilham Tuhan kepada dia. Tuhan kata, bila aku sayang kat satu orang, cakap telinga dia yang dia dengar tu aku punya, mata yang dia tengok tu, dia tengok dengan mata aku, maksudnya kekuatan aku, pertolongan aku. Tangan yang digunakan untuk tangan dengan kurniaan itu, jalan kaki yang dia berjalan itu dengan kurniaan itu, Allah tolong dia. Kalau kita jumpa orang salih seperti ini, kita pergi banyak tanya pendapat. Mungkin kita tengok dia orang biasa, bukan mesti kita telan gula-gula, mungkin dia pun tak ada pandangan. Tapi kita tanya pendapat dia sebatang. Saya ni nak kahwin dengan mak kita bangunnya, mak kita orang dah tua dan dengar ahli salah, selalu berdoa pada Allah. Dan mak saya nak tahu dengan masalah seumpama mak kita bagi pendapat dari kita tanpa saya terima, bukan emosi. Mak tak suka kalau dia orang miskin, tak boleh lah, mak dia itu tahu pula. Dan mak kita yang sentiasa nak benda yang salih, kita tahu dan waras pandangannya. Kita tanya pendapat dia sepatah, kita tanya pendapat orang yang baik sepatah, kawan kita yang salih, kita tahu dia orang baik, kita tanya pendapat dia sepatah. Agama suka mesyuarat, tidak semesti kita terima, tapi at least dia akan bagi ruang untuk kita berfikir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan memberikan tolongan kepada kita. Terima kasih banyak. Sekali lagi kepada pihak penganjur di atas izinan menggunakan dewan ini. Terima kasih semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Maaf ada sedikit pengumuman. Kami daripada